Inggris hingga saat ini terus mendukung Ukraina untuk melawan Rusia meski sempat mendapat ancaman. Terbaru pemerintah Inggris menambah pasokan bantuan militer sebesar 23 triliun rupiah ke Ukraina. Bantuan tersebut juga termasuk sistem radar anti-baterai untuk menargetkan artileri Rusia. Bantuan senilai 23 triliun rupiah tersebut termasuk dalam dukungan militer untuk berperang melawan invasi Rusia. Inggris pun berharap agar Ukraina bisa menghentikan sepak terjang Presiden Rusia Vladimir Putin. Diketahui bantuan Inggris untuk pasukan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky adalah tingkat pengeluaran militer Inggris tertinggi untuk konflik sejak puncak pertempuran di Irak dan Afghanistan. Sementara Perdana Menteri Inggris Boris Johnson, Presiden Amerika Serikat Joe Biden, dan para pemimpin negara G7 akan mengadakan pembicaraan. Dalam pembicaraan tersebut, Zelensky turut hadir untuk membahas dukungan tambahan yang ditawarkan. Adapun perlengkapan militer yang dijanjikan oleh Johnson termasuk sistem radar anti-baterai untuk menargetkan artileri Rusia. Selain itu ada peralatan pengacau GPS dan perangkat penglihatan malam. Dikatakan Johnson, pihaknya juga akan menjadi tuan rumah pertemuan perusahaan senjata akhir bulan ini. Hal ini dilakukan untuk membahas peningkatan produksi dalam menanggapi permintaan Ukraina. Para pejabat menyebut itu akan membantu mendukung industri senjata Inggris yang dapat mengambil manfaat dari peralihan global karena ketergantungan pada peralatan dari Rusia. Informasi kali ini, nantikan informasi terbaru lainnya hanya di kanal YouTube Tribunnews. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.